Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di game Bus Simulator Indonesia. Wah, apa ini? Oh, radio. Seperti yang aku janjikan di episode Bus Simulator Indonesia yang sebelumnya, kalau aku akan berkeliling Indonesia mencari hantu dan menjemputnya menggunakan busku yang baru, yang baru aku bikin liverynya. Kalian mau liverynya? Like dulu video ini, anjay. Oke? Ini kenapa nih? Ada antrian panjang apa ini? Antri sebaku apa ini guys? Ini pada ngantri ngapain sih? Ini kenapa nih? Jalan selebar ini kenapa nunggu aku di belakang guys? Kira-kira kenapa guys? Oh ya, kemarin aku bilang kan, kalau bus yang aku bikin kemarin itu belum sepenuhnya jadi, tapi kurang lebih seperti itulah jadinya. Dan sekarang aku mau tunjukin hasil jadinya. Kalian siap untuk melihatnya secara dekat? Kalian siap untuk melihatnya dekat-dekat? Oke, akan aku zoom in ya. Wing. Lihat. Yang pertama di atasnya ada lampu-lampunya, ya. Seperti ambulan ya. Ini bus tapi seperti ambulan ya, ada lampu-lampu sirinenya ya. Lihat nih. Wah, ada lampu-lampu begini ya. Terus ada tempat meletakkan mayat guys ya. Nih, kalau kalian menjadi mati guys, menjadi mati. Kalau kalian mati mungkin dibawa pakai bus, ditaruh di atas sini guys nih. Gitu guys. Ya, buat naruh-naruh orang mati ya. Nih. Terus tambahan lagi di sini, tambahannya yuk, lihat kacanya pecah ya, mungkin ini mungkin habis tersundul siapa gitu ya, mungkin habis nabrak kuyang kali ya, mungkin habis nabrak orang kali ya, ini busnya ya, ini busnya pokoknya gila ya guys ya. Terus di sini ada pocong ya, pocong memang udah ada dari kemarin. Terus ada pecahan-pecahan juga di sini, ini di kaca ini ada pecahan-pecahan juga ya nih. Terus di belakang juga ada pecahan juga, dilempar batu sama orang ya, nih ya, nih. Banyak pecahan-pecahannya guys, nih lihat ya. Tuh, busnya sekarang begitu guys, tambah serem ya. Tambah serem ya, bener gak? Setuju gak kalau ini tambah serem ya? Ih, takutnya, takutnya. Bunyinya, seperti apa bunyinya? Coba kita dengar bunyinya. Oh, masih seperti bus pada umumnya ya. Wey, Jody Apensa menghadiahkan satu membership yang dapat Super Villain. Super Villain, apakah kamu menonton Super Villain? Apakah kamu akan menjadi orang baik Super Villain? Mana Super Villain? Kemana Super Villain? Mana coba Super Villain? Coba. Absen Super Villain, absen. Woi, absen Super Villain. Nah, halo Bang. Yoi, dipakai ya emojinya ya. Bersyukur. Berterima kasih kepada Bang siapa tadi itu, Jody Apensa ya. Thank you Jody Apensa ya. Saya ucapkan terima kasih Jody Apensa. Nih. Tinggal Super Villain nih, udah berterima kasih belum nih? Absen Bang, iya, absen dulu deh, oke. Kita absen dulu, yuk sebelum kita jalan-jalan keliling Indonesia mencari hantu-hantu terkatu hantu ya. Ada Prabu Sidapil, ada Sidap Iqbal, ada Zaf Lawrence, Dwi Aprianto, Anis Fahmi, Malabar, Rian, Natal Erlan, ada Michael Adam, ada Sumina, ada Malabar, Anis. Lalu ada Kira, ada Arfa, Chandra Rendra, ada MT Hanif Gusmania. Wow, Gusmania pula namanya. Ada Wayan Mustika, Yuni Astuti, The Gamer, Blue Zone di Blun, ada Sida Iqbal, Naufal, Bagas, Andika, Jody Apensa, Arkan Gege, Hasman Malaysia, Karkia, Sulaiman BJM. Oh ya, Hasman Malaysia ini kemarin yang juga bagi-bagi membership guys. Kalau diingat-ingat yang bagi-bagi membership itu Hasman Malaysia, Bang Wobi, Bang Ken, Bang siapa tadi? Jody Apensa, 4 orang ya ini ya. 4 orang yang suka bagi-bagi membership guys. Diingat namanya guys ya, diingat guys ya. Diingat dalam pikiran kalian, dicatat ya. Ditulis dijadikan tato ya di sini. Orang-orang baik guys di channel Sipan Nasir ya. Ada Irmawati Supri, ada Kungfu, ada Izam, ada Mohal, ada Chandra Rendra, ada Rini Mariani lagi, ada Baim lagi, Sida Bobby lagi, ada Lian Plesusup, ada Runi Mariani, Evi Sari, Sida Fadil, Avandi, Mohal, dan ada Trititan Daily Boss dan Ihsan Channel. Oke, ada Bang Wobi juga ya, mantap ya. Ada Yasi Nabila juga. Oke, guys. Nah, ini tujuan pertamanya apa dulu nih, guys? Oke, tujuannya apa dulu nih? Tujuannya kemana dulu nih, guys? Ada yang tahu nggak kita harus kemana dulu nih? Ada yang tahu nggak nih?
Kita harus pergi kemana dulu nih? Apakah langsung ke Kuyang? Atau ada easter egg lain guys di game ini guys? Nih kita jalan-jalan dulu ya nih. Animasi jalannya kayak gini guys. Nih lihat ya. Atau ada yang mau lihat interiornya? Nih interiornya gini nih. Nih tuh kacanya pecah guys. Sangar kan. Sangar. Lagunya ganti bang biar serem. Lagunya ganti biar serem. Oh iya lagunya ganti biar serem guys. Biar serem guys. Oke ini lagunya ya guys ya. Lagu kematian. Kalian mungkin pernah mendengar suara-suara ini di pasar malam guys. Sebenarnya suara ini suara yang aku ambil di rumah hantu pasar malam teman-teman ya. Tuh ada suara go 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 dia. Wah ada masjid. Eh emang boleh bus hantu masuk masjid? Coba coba coba. Eh gak boleh guys. Hantu gak boleh main ke masjid guys ya. Eh tapi bagus masjidnya loh. Bagus loh, bagus banget loh. Ini di Bandung ya. Bentar guys. Gue salvox sama masjidnya bagus banget. Coba bisa keluar gak kita? Oh aktifkan rem dulu, oke. Jalan bang, jalan bang, oke. Oke, ini apa ini? Ada ad ini. Apa ini guys? Wih, ada bus. Berhenti. Berhenti beneran. Berhenti beneran dia. Masjid. Eh, ada yang orang Bandung gak guys? Eh, ini kayaknya bukan masjid deh. Oh, ini bangunan yang terkenal itu guys. Lah, ada yang orang Bandung kah? Masjid Raya Bandung, provinsi. Oh, Masjid Raya Bandung, guys. Wih, halaman ini nih yang sering aku lihat di Instagram orang nih. Widih. Aku belum pernah ke sini, guys. Ada yang pernah ke sini, teman-teman? Bang, aku telat gak? Oh, ada Bang FNJNC, guys. Disapa, guys? Nih, guys, siapa nih? Ada yang orang Bandung enggak nih? Siapa yang pernah ke sini? Ini lapangan bau kaki, Bang. Kagak disikat kali ya. Ya udah guys ya, kita kembali ke mobil aja. Eh, mana dia? Mana mobilnya, guys? Kenapa joget? Eh, kayak mana naiknya ini? Oh, naiknya sini. Nah. Ya udah guys, ada tahu enggak tipsnya ini kemana dulu nih? Ke kuburan keramat, Bang. Di mana itu kuburan keramat? Coba-coba kita ke ini dulu ya, keluar dulu ya. Awas nih iklan apa nih? Iklan apa nih? Oh, iklan Uniqlo. Enggak apa-apa, guys. Hati-hati, biasanya ada iklan judi, guys. Kalau iklan judi panik kok, guys. Nanti kalian terjudi-judi, guys. Oke. Kita ngelayap kemana, guys? Kita ngelayap kemana nih? Waduh, mapnya belum download lagi nih. Download dulu kali ya? Download dulu, guys ya. Mapnya belum di-download nih. Aduh, lupa gua. Habis uninstall ulang nih game. Cara download game di mana ya? Cara download map di mana, guys? Mod. Peta. Lah, bukan. Bukan, guys. Mana ya? Mana, guys? Garasi, sopir, toko mungkin toko. Oh, ini pengaturan peta. Nah, unduh dulu. Wah, lama pula ini downloadnya. Eh, salah. Jangan ini. Ya, unduh semua. Let's go. Ada si Darafi Ahmad. Halo, ada Kayana, ada Ken, ada Bakpia Gaming. Oke, guys. Banjarmasin Kalimantan bang, ada Kuyang. Oh, kalau Kuyang berarti terakhir guys ya. Kuyang terakhir aja guys, biar seru guys ya. Oke, kita cari dulu. Tadi ada kuburan keramat katanya. Kuburan keramat itu di mana guys? Kuburan keramat guys. Di Sumedang bang, Sumedang itu dari mana ke mana biar kita bisa mampir ke Sumedang. Kita ke Sumedang ntar dapat tahu Sumedang guys. Ntar ini lama pula downloadnya ini. Terus apa lagi guys, selain kuburan keramat nih, apa lagi nih? Jembatan Goib di mana? Jembatan Goib. Cirebon Bandung. Oke, kita coba ya Cirebon Bandung ya. Bandung Cirebon aja kali. Oke, ngelayap ya. Kita ke mana nih Jawa? Kita ke Jawa. Oke, kita ke Bandung lalu ke Cirebon. Oke. Ini bakal ke ini nih, Sumedang nih. Oke, iklan baju. Lumayan iklan baju, bisa di skip. Halo bang, halo Sida Tony, welcome. Lihat tutorial bang. Lah, disuruh lihat tutorial, jangan dong. Kalian yang udah pro-pro gaming main game ini, kasih tau lah ya. Kita menjemput hantu dulu nih. Oke, kita yang pertama adalah kuburan keramat guys. Nah. Oke, seperti biasa, lagu kematian. Yo.
creepy. Ayo guys, kita ke Sumedang guys ya. Kita lewatin Bandung dulu nih. Mana malam lagi ya. Serem banget nih. Duh, tawanya bro. Serem sekali bro. Ih takutnya. Bisnya belum diservis bang. Ya udah. Eh, justru makin bagus loh. Makin hancur busnya, makin bagus. Ya guys ya, busnya makin hancur makin bagus kalau kata gua guys. Tuh lihat. Jadi kalau penyok-penyok biarin aja guys ya. Tuh suara panggilan-panggilan dari mana tuh guys. Dia manggil siapa ya suara itu ya? Aldi gitu kali ya. Ada Aldi enggak di sini? Aldi lagi nonton enggak? Aldi. Atau manggil siapa ya dia ya? Anis. Anis. Bayangin guys, malam-malam dipanggil kayak gitu guys. Malam-malam menuju subuh gitu kan, kan tuh malam-malam yang sangat dingin ya. Terus tiba-tiba ada yang manggil tuh. Di kesunyian malam ada yang manggil. Aldi. Atau enggak manggil nama kalian deh. Apa coba? Aska. Wih, belok sini guys, belok sini guys. Awas, awas truk. Woi. Waduh, guys, nabrak, guys. Mundur, 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 mundur. Duh, serem-serem, takut, takut, takut. Duh, kita ini aja ya. Wah, kita ngelewatin ini juga tetap ya ujung-ujungnya. Agus takut, Bang. Agus takut. Kenapa Agus? Anis bang kalau dipanggil. Nah ayo lo. Halo tuh yang namanya Anis. Aska teman aku bang. Itu yang nonton ada yang namanya Aska juga tuh. Temen lu kali itu Aska tuh. Tuh ada suara bel-bel lagi tuh. Dipanggil lagi. Aduh nabrak. Itu apa ya? Ini apa ya guys ya? Bumi kah? Oh bumi, bumi ada bumi. Ah berisik banget. Ani, ani, ani. Bentar guys, kita ganti lagu horor aja ya. Biar creepy guys ya. Bentar, ini cara mundur gini, kita maju. Alun-alun Bandung, siap. Aldi teman aku bang. Semua orang punya teman yang namanya Aldi guys ya. Bahkan Aldi, orang yang namanya Aldi punya teman yang namanya Aldi juga guys. Percaya gak guys? Semua orang pasti punya teman namanya Aldi. Gak mungkin gak punya teman namanya Aldi. Bahkan mungkin kalian namanya Aldi. Terus Aldi punya teman namanya Aldi juga gitu. Grafiknya bang atur grafiknya. Grafiknya coba. Grafiknya pengaturan visual. Udah rata kanan kok ini. Ini memang tekstur ininya burik guys. Sesanggupnya segini doang guys. Sanggupnya ini tekstur si... siapa si game ini gitu. Kalau ngelot tekstur ya. Lagu Lengsir Wengi bang. Jangan Lengsir Wengi. Lengsir Wengi bukan lagu. Lengsir Wengi itu doa-doa guys. Ya. Jadi gak horor ya kalau lihat kayak gini. Nah gini aja nih. Biar horor nih. Nah mungkin bocil-bocil pengen lihat pemandangan bos hantu. Nah gini ya. Tuh ada pocongnya. Tuh ganteng kan pocongnya guys. Weh ini kenapa berhenti di sini? Weh lampu hijau. Weh. Oh ada bundaran. Ada bundaran. Maaf. Eh nih lihat nih. Tuh guys yang kangen sama Selena Delgado guys. Silakan guys. Wah mantap kan guys ya bis gua ya. Oke guys kita akan berpindah kota. Siap-siap iklan guys. Siap-siap iklan. Siap-siap iklan ya guys ya. Iklan apakah ini? Wah, iklan balapan. Wih. Ya. Ini apa? Wih. Ini game HP, guys. Yang bener aja ini. Masa ini game HP ini? Gue nggak percaya, guys. Bisa slow motion begini. Gue nggak percaya, guys. Ini game HP, guys. Fisikalnya terlalu bagus kalau kata gue ini untuk game HP. Bike ekstrim lah mainnya gini. Mainnya gini ujung-ujungnya guys. Kenapa lagunya makin heboh nih? Kenapa lagunya makin heboh nih? Hei, ada apa nih? Oh nggak ada apa-apa guys. Memang lagunya gitu aja guys ya. Memang lebay lagunya ya.
Kenapa harus ada gambar Selene Delgado? Karena Selene Delgado adalah makhluk yang sangat seram juga, guys, ya. Pernah mengejar-ngejar diriku sampai aku teriak-teriak. Itu scam banget. Iya, scam. Padahal tapi lebih keren game aslinya loh daripada game iklannya kalau kata gua. Oke, nih, siapa yang merindukan pocong ini, guys? Aduh, gini aja. Lagu horornya Bang Winda aja nih, guys. Nih. Ya. Kita udah di Sumedang. Kita udah di Sumedang, guys. Di mana kuburan keramat itu, guys? Oke, kita zoom out. Kita mencari kuburan keramat yuk. Guys, bilangin ya kalau kelewatan ya, guys ya. Kasih tahu aku misalnya kalau kuburannya kelewatan, guys. Gua enggak bisa lihat ya. Kasih tahu aku kalau kuburannya kelewatan. Yo, di sini ada pecel lele, guys. Yo, yang mau makan, yo. Yang mau makan. Woi, ini kah? Ini kah? Ada kuburan ini, makam mumpung. Oh, bukan, perumahan itu, perumahan. Kasih tahu ya, guys ya. Kasih tahu ya. Ih, ada jalan nih. Ada jalan ya, itu kemana ya? Bisa gak itu masuk, guys? Di sini kah, guys? Di mana, guys? Di mana? Kuburan keramatnya di mana? Tadi yang nyuruh ke kuburan keramat siapa dah? Bang, itu naik. Oh, naik ya. Bisa masuk ya? Pembangunan proyek kantor PT Cakrawala Mandiri. Ulah. PT Cakrawala Mandiri. Emang bus bisa masuk ke sini, guys? Kayaknya nggak bisa masuk deh, guys. Terlalu sempit, guys. Kita jalan kaki aja, Pak ya. Bus, maaf. Aku mau parkir dulu, bus ya. Maaf. Mau parkir bentar, mau parkir. Oke, kita parkir sini aja, guys. Oh, ini nyala ternyata. Pantas dia maju-maju sendiri, guys. Bentar, guys. Oke, mundur. Eits. Bang, semua orang di sana pada merinding, ketar-ketir, takut juga. Iya kali ya. Oke, guys. Ternyata busnya gak bisa kita bawa, guys, ke kuburan, guys. Tapi tes dulu deh, beneran ke situ gak tuh jalannya? Jangan-jangan di scam lagi. Jangan-jangan scam lagi. Cara keluarnya gimana? Oke, ini. Kenapa berisik? Oh, ini. Nah, oke. Terus caranya gimana? Caranya gimana turun? Oke, ini turun. Oke, kita jalan, guys. Apakah beneran bisa masuk? Nyangkut kah? Nyangkut nih. Nyangkut, guys. Nyangkut nih. Bisa. Bisa, guys. Waduh, guys. Kuburan nih. Gelap banget, guys. Ini kuburan, guys. Iya, anjir. Kuburannya salib-salib. Ini kayak kuburan orang Kristen, guys, ya. Ih, di game ini dibuatkan kuburan-kuburan juga, guys. Tapi kenapa ada kuburan yang sangat seram tadi, guys? Mana tadi? Ini. Bisa nggak difoto? Ini, guys. Kelihatan gak sih, guys? Kelihatan gak sih? Bacot, berisik. Waduh. Walah, weh, makin gak kelihatan, weh. Dunia sangat gelap ya, guys, ya. Kayak kita terlalu kita salah, guys, memilih siang malam hari gini ya. Coba. Mana hitam aja lagi. Coba selfie. Coba selfie, guys. Aduh, ada apa-apa. Takutnya ada penampakan, guys, kalau selfie gini, guys. Guys, coba dari OBS-nya gue terangin nih. Gue terangin, guys, ya. Gue terangin gambarnya, guys. Nih. Lihat nih. Nah, tuh. Kelihatan gak? Nah, tuh. Lihat tuh. Iya kan? Ada kan? Tuh. Ada mukanya. Ini muka apa, guys?
Muka belalang, bukan, bukan belalang ini, guys. Ih, gua nggak tahu dah. Ini wajah siapa, guys? Gua nggak tahu ya, guys ya. Yang penting kita sudah menemukan kuburan keramat, guys. Habis ini kita kemana lagi nih? Ayo, ada ide gak? Habis ini kita kemana lagi? Mencari siapa lagi? Oh ya, tadi ada yang bilang jembatan gaib. Jembatan gaib di mana, guys? Jembatan gaib di mana tuh? Jembatan gaib. Jembatan gaib di mana? Tadi ada yang bilang jembatan gaib. Wih, apa tuh? Hiban Alfita, oh join membership. Join apa? Gamer Squad. Thank you udah join membership ya, Hiban ya. Ke arah Palu Pulopo, Bang, di Sulawesi, di Sulawesi. Oh, berarti kita keluar dulu nih ya. Oke, okay, fix guys. Satu misteri telah kita temukan ya. Kuburan keramat, guys. Ini ya, guys ya. Kuburan keramat, guys. Nanti aku foto lagi deh ini di mode siang, guys. Tapi kita keluar dulu dari sini, oke? Okay? Kita ganti game, kita ganti game. Oke, okay, iklan apa nih? Iklan apa nih? Iklan apa ini? Iklan apa ini? Buruan download aplikasinya Legenda Masturbasi. Hah? Hah? Apa? Satu juta download nih, siapa aja guys yang download, guys? Kalian download ini, guys. Hey, gue tanya guys ya. Ini ada 1 juta download nih, jangan-jangan kalian ngedownload nih, guys. Jangan ya, guys ya. Lihat nih, ratingnya 12 plus. Lah, 12 plus? Enggak lah, ini tuh. Ini tuh harusnya 30 plus, guys. Kenapa 12 plus? Wah, ini gak bener nih. Ini harus di bintang 1, guys. Disalah nih, guys. Ya, ntar bocil-bocil download lagi nih. Ketemu emak-emak nanti nih. Wah, parah betul iklannya, guys ya. Oke, 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 lanjut. Kita kemana tadi? Ke Sulawesi, guys. Sulawesi. Kita ke Sulawesi, guys. Sulawesi. Palu Palopo katanya, Palu Palopo. Ini Palu, terus ke Palopo. Oke. Berangkat. Nah, ini iklannya aman nih. Oke, iklannya sepatu, digambar sepatu ini, guys, warna pink ini, guys. Bentar. Ayo, ayo. Mau jadi apa ini? Mau jadi apa ini? Hah? Kenapa enggak kelar-kelar sih ini? Kenapa enggak kelar-kelar, guys? 18 plus aja, Bang, sangat sus. Iya tuh 18 plus itu. Wah, adik-adik yang lagi nonton itu kalau menemukan gambar-gambar seperti itu langsung merem ya, guys ya. Langsung matikan TV-nya dan lalu tidur ya. Jangan lupa juga sarapan ya. Sarapan makan sore ya. Mister Yan, selamat datang kembali di Gamer Squad, Mister Yan. Udah perpanjang nih Mister Yan-nya, mantap. Sudah tidak biru-biru lagi tapi ikut yang hijau-hijau. Oke. Okay. Apa tadi namanya, guys? Kita ke mana, guys? Ke jembatan ya. Jembatannya di mana, guys? Tadi yang nyuruh ke Sulawesi siapa tadi? Di mana itu? Ada di kota lain kah? Sulawesi, Bang. Ya, ini kita di Sulawesi sekarang. Kita di Sulawesi, Bro. Kita cari jembatan. Weh. Kenapa lagunya agak horor? Nah, lagunya harus horor, guys ya. Ini, oke. Okay. Ya, bus hantu Indonesia kembali menjalankan misinya. Lu telolet hantu ini hantu ini bus hantu ini ya. Bocil-bocil minta tolelot, guys, ke bus hantu, guys. Weh, Alpha 94, welcome to Gamer Squad. Nah, terdiam mereka ya. Bocil-bocil, ini jangan-jangan bocil malam. Apa ini, guys? Bocil-bocil malam-malam. Bukannya tidur, kerjain PR. Malah minta tolelot ke bus hantu Indonesia, guys. Minggir.
Oke, lanjut. Eh, gimana guys? Di mana jembatannya guys? Aduh, takut kelewatan nih, kita zoom out aja ya. Palu gada apa nih Palu? Oh, perumahan guys. Siapa yang rumahnya di situ guys? Coba guys, absen guys. Apa nih? Di sinikah guys? Rahasia-rahasianya guys. Di sinikah? Ini ada jalan rahasia nih. Boleh gak aku turun di sini? Di sini apa? Di sini apa enggak nih? Di sini apa bukan nih? Di dekat patung kuda, Bang. Patung kuda. Di mana itu patung kuda? Patung kuda. Di sini enggak ada patung kuda gua lihat. Patung kuda tuh apanya? Ini Sulawesi, guys. Kita lagi ada di Sulawesi. Palu apa perjalanan Palu ke Palopo. Katanya ada jembatan yang goib, katanya gitu. Terus gimana nih? Bang, di patung Buddha, Oke deh, kita coba jalan-jalan dulu deh. Siapa tahu ketemu ya. Bang, ada kuyang di balik papan. Balik papan terakhir, guys ya. Balik papan terakhir, kita akan mencari kuyangnya. Wish. Walawe. Oke guys, hati-hati guys. Ini gue benci jalan kayak gini guys. Sebenarnya guys, berkelak-kelok sini. Mau pakai bus atau pakai motor sama gue benci guys. Kenapa gak dibikin lurus? Gak ya itu. Orang menciptakan jalan seperti ini tuh ada alasannya juga guys, bener ya guys. Karena ini kan di perbukitan guys ya. Area perbukitan itu kalau dibikin lurus tanjakannya, nanti nanjaknya capek gitu. Memang harus dibikin berkelok-kelok supaya tekanannya supaya nggak tergelincir lah ibaratnya gitu guys. Lah ini udah pindah kota ini kita. Salahkah guys? Dimana itunya guys? Dimana guys? Wah! Tidak boleh melihat guys ya. Dimana itu? Patung kudanya? Aku tidak melihat patung kuda guys. Nih bocil sus menyerang nih. Oke. Waduh, masih ada iklannya. Oke, lama sekali iklan nih guys. Walau jembatannya di kota Palunya bang. Oh, di kota Palunya. Salah dong gua. Nah, hilang nih. Aduh, salah. Berarti kita harus kembali ke Palu guys. Gimana caranya mencari Palu? Apa tuh? Bang, harus siang hari. Kalau malam, oh kenapa tuh? Harus siang hari guys. Kenapa nggak malam aja? Kita bisa masih balik. Aduh, ini kayaknya ngulang deh ya. Yaudah, kita ngulang aja guys. Daripada bolak-balik ya kan. Tapi nonton iklan lagi sih ini namanya. Waduh, ini nggak boleh guys ya. Jangan di-download guys ya. Ini tidak boleh di-download guys ya. Ini yang paling tidak boleh ya. Di antara semua iklan yang aku larang guys untuk kalian download, ini yang paling jangan di-download guys ya. Daripada kalian top up ke aplikasi ini, mending kalian top up buat membership Sida Ipan. Anjay. Oke. Sus mulu iklannya, bukan sus guys. Bukan sus ya. Bener. Bener bang, mending dipakai membership. Bener tuh. Bang, merinding banget. Belum. Jangan merinding dulu ya. Belum lah. Hilang. Oke, guys, jangan ya. Jangan di-download ya, guys ya. Nah, oke, kita ngelayap lagi, mulai ulang. Ya. Kita ke Palu terus ke Palopo. Oh, ada Mambuju juga di sini. Aduh, guys. Gua rasa gini, guys. Iklan yang muncul di sebuah game itu tuh diatur sama si pemilik gamenya gua rasa ya.
Gue ngerasa gue selalu dapat iklan yang susu setiap main game bus simulator, guys. Ya nggak sih? Kalau nggak iklan judi, iklan kripto, iklan gini-gini nih. Gitu, guys. Coba kalau kita main game iklan yang lain, kagak game iklan yang lain ya. Ini siapa, guys? Kenapa mukanya sebesar ini di komputerku, guys? Siapa ini? Siapa itu, guys? Gak tahu bang, gak kenal. Ya udahlah, skip. Nah, sekarang kita cari lagi patung kudanya. Tadi ada yang bilang disuruh siang hari. Aduh, ngulang lagi. Ada yang bilang disuruh siang hari ke situnya. Nah kan, apa aku bilang, guys? Selalu iklannya gitu, guys, ya. Weh, Boss Lightyear menghadiahkan. Wih, gila, Boss Lightyear menghadiahkan, bro. GG, bro. Yang dapat siapa nih? Kevin Bryan Surya Pemandu. Yoi, Kevin Bryan. Kamu dapat membership Kevin Bryan. Yoi. Dinyalakan dulu, guys. Mode siang. Nah, ya udah acak aja nih. Acaknya nyala aja, guys. Oke, siklus siang dan malam nyala nih. Oke. Jadwal keberangkatan dari siang aja deh, boleh. Sistem hujan. Hujannya kenapa? Nyala aja deh. Oke. Nah, main lagi. Oke, mulai awal. Ya. Palu, Palopo, berangkat, let's go. Nah, ya kan? Selalu ikan itu yang lope-lope, yang sus-sus, itu kenapa, guys, ya? Ini nggak mungkin kan gara-gara minat tontonku, kan? Nggak mungkin, kan? Soalnya kalau kita main game lain, iklannya nggak gitu, guys. Bang, cari kuntilanak di stasiun tua Surabaya sampai Yogyakarta. Waduh. Surabaya sampai Yogyakarta tuh jauh banget. Langsung aja, di mana gitu, di kota mana gitu. Lah, hilang. Wih, Buzz Lightyear menghadiahkan lagi. Siapa yang dapat? Guys. Buzz Lightyear, guys, bagi-bagi membership, guys. Yang dapat Yesi Nabila. Lagi mana? Yesi Nabila mana? Yesi Nabila, kamu menjadi hijau, Yesi Nabila. Mana Yesi Nabila? Yesi Nabila. Halo Yesi. Yesi Nabila, mana Yesi Nabila? Kamu dikasih hadiah tuh oleh Buzz Lightyear tuh di berterima kasih dulu ya Yesi Nabila ya. Guys, yang pengen dapat nih, gua kasih tahu caranya nih. Kalian tuh cuman perlu sering-sering nonton, terus jangan lupa like juga setiap nonton. Beneran. Itu tuh teman-teman pada hijau-hijau semua namanya ya, dapat membership, guys. Gara-gara itu doang. Ketika ada yang bagi-bagi dapat gitu. Nah, sekarang Ken. Wah, adu-adu nih gimana nih? Pada adu-adu bagi-bagi membership. Siapa nih? Yang dapat siapa? Seputar ternakku dapat. Wah, gila. Ken. Tadi ada siapa? Ada siapa tadi selain Ken? Ken, terus ada Buzz Lightyear, terus ada siapa lagi tadi, guys, hari ini, guys? Ada Bang siapa tadi ya? Lupa gua namanya, yang satunya lagi. Aduh, gua lupa namanya. Nah, Ken menghadiahkan lagi. Yang dapat siapa ini? Wah, gila, ini pertarungan antara Ken dan Buzz Lightyear, guys. Yes. Yang dapat Gamblis Ilyas, nonton gak? Aku mau membership, bang. Gamblis Ilyas, kamu udah dapat. Dipakai ya. Wih, gokil. Pada adu-adu membership nih. Nah, giliran ada orang bagi-bagi membership, pada datang nih yang nonton. Udah 1000, guys. Lihat, guys. Ya kan? Giliran ada yang bagi-bagi membership, pada datang ya, guys, ya. Orang-orang ya. Gue bingung, guys. Tadi pas gak ada yang bagi-bagi membership, sepi gitu, yang nonton cuma 10 orang, guys. Sekarang 1000 nih. Yaudah, yuk, guys. Gini, karena sekarang siang, kita lagunya santai aja ya, gak usah lagu horor ya. Oke, karena kita ada di siang hari, lagunya santai aja ya. Tuh, Bang Bas disapa, Bang Ken disapa, guys. Di subscribe channelnya, guys. Di subscribe kalau dia ada konten videonya, di komen, guys. Bang, give aku, bang, give alok, bang, gitu. Lewat sana kah patung kudanya, guys? Coba kita buka map. Cara buka map gimana? Oh, sini, belok kiri, betul, guys. Ya, ditabrak bus lain gua. Rizky, selamat datang di Gamer Squad. Rizky join member squad. Jalur ini ya, jalur apa namanya? Jalur mandiri. Thank you, Rizky.
gue respect kepada mereka juga guys yang join membership jalur-jalur ini ya, jalur mandiri gitu ya. Gak perlu nunggu-nunggu di gip dulu gitu. Wih, bayangan pesawat bro. Lewat mana jembatannya nih? Lewat mana guys jembatannya guys? Itukah sana itukah? Oh di patung kuda nih. Patung kuda guys. Jangan-jangan itu lagi tuh. Ini siapa nih towewe ini? Oh polisi. Wah polisi ingin menilang hantu kayak ini. Kita makan bakso dulu kali guys ya di sini guys ya. Di gue lihat kayak gini jadi lapar guys. Pengen makan bakso gue. Apa nih? Mak legender apa tuh? Eh bocah gaming menghadiahkan. Waduh. Kok kalian adu-adu sih? Yang dapat Genso Kori official. Genso Kori official. Silakan berterima kasih kepada bocah gaming ya. Oke. Entah feeling gue apa gimana guys, tapi gue rasa tadi jembatannya kagak ada ya. Apa mungkin kurang nggak kelot kali ya? Apa mungkin nggak kelot guys? Coba kita mundur dulu guys ya. Kita mundur dulu. Bisa nggak kita naik ke atas itu guys? Bisa nggak nih kita naik ke atas nih? Mana hujan lagi ya? Oke. Sopir dapat terjatuh. Tadi ada jembatan kan? Berarti feeling gue bener guys. Gini. Tadi gue merasa dari jauh kita ngelihat itu jembatan kagak ada gitu kan. Gue kira itu belum kelot jembatannya karena mungkin karena masih jauh gitu. Bangunannya belum muncul. Pas kita deketin baru muncul. Terus sekarang hilang lagi. Sekarang hilang lagi guys. Ah gak bisa turun. Eh coba kita coba kita lurus guys. Jatuh kah ini kalau lurus? Jatuh guys. Jatuh. Lah nyangkut. Nyangkut guys. Ih bayangannya nempel di langit. Eh di udara. Ini gimana nih? Kalau udah gini gimana guys? Panggil ini kah? Ubah posisi ulang, oke. Bayar 20.000, bayar 20.000 aja. Oke, kita di mana nih? Oh, jembatan di sana. Rizky, thank you 10.000, Rizky. Like. Oke. Jembatannya hilang, guys. Tadi kita di sini kan? Ya, mundur. Mundur. Oh ada sate Madura guys. Oh jadi pengen sate juga gue. Tadi pengen bakso, sekarang pengen sate guys. Tuh lihat, para ini mobil-mobil ini juga bingung nih. Ih tadi perasaan ada jembatan katanya gitu guys. Wah, gue rasa kita harus mempertanyakan ke ini guys. Ke pecel lele itu ya. Eh, jangan-jangan di dunia nyata ini ada ceritanya guys, jembatan ini guys. Aduh kok berisik sih busnya, matikan. Nah, guys, ada yang tahu nggak cerita nyatanya tentang jembatan ini, guys? Guys, tungguin pas bang, pas hujan lagi. Oh dia setiap hujan. Oh pantas kalian nyuruhnya siang-siang ya, karena siang-siang itu gampang hujan. Wih, wah jadi lapar guys lihat kayak gini guys. Padahal nggak ada makanannya ya. Kacamata 150.000 frame optik dan Taiti. Wih. Oke, kita tunggu hujan ya guys ya. Kita tunggu di sini. Wah, ini apa ini? Gambar apa ini? Tulisannya apa nih? Ayam goreng, ayam bakar, ayam penyet, lele goreng, bebek goreng, burung puyuh goreng, nasi belut, ikan bakar. Terima pesanan. Tuh nomor HP-nya guys, silakan ditelepon ya. Dog food. Oke, tuh lihat bus hantu kita guys. Wah gila ya.
Mana nih hujannya kok gak nongol lagi guys hujannya guys. Sampai kapan nih kita nunggu nih? Kalau nunggu malam nongol juga gak sih guys? Kalau nunggu malam guys. Oke kita berselfie dulu kali ya guys ya. Kita menyalakan selfie dulu aja kali guys ya. Nih. Ini tuh di pinggir laut guys. Ini tuh di pinggir laut. Nah oke. Kita berselfie saja guys. Kalau tiba-tiba dia muncul kan kita ada kenang-kenangan ya guys. Bisa di zoom in ya. Ah, guys, lihat wajahnya ini guys. Sangat burik ya guys ya. Seperti Alok di Free Fire guys. Tangannya panjang juga guys. Oke kita tunggu ya guys ya. Wah hujan, hujan, hujan. Guys, wah! Jembatan ajaib itu nyata teman-teman. Bisa kita injak gak? Bisa diinjak. Bisa diinjak. Coba. Kita naikin busnya ke sini guys. Kita naikin busnya ke sini. Cepet. Wah gila ini keren banget guys. Wah. Sedaipan youtuber pertama kah yang menemukan ini guys? Atau udah ada youtuber yang menemukan ini guys? Bentar. Oke, guys, kita coba naikin ya. Tadi gak bisa kan kita? Tadi kita pas ke situ jatuh ya. Tadi pas kita ke sana jatuh kan. Kalau ini jembatan goib harusnya tembus guys. Tembus gak nih? Tembus gak nih? Tantar. Kita lihat. Kira-kira tembus gak nih guys? Ah! Oh hujannya berhenti. Terus hujannya berhenti guys. No. Guys gimana kalau kita tunggu lagi kalau jembatannya muncul terus kita taruh bus kita di situ guys. Terus ketika jembatannya hilang apa yang terjadi? Iya kan? Ayo dong hujan lagi dong please hujan lagi dong please hujan lagi dong. Oke guys gak apa-apa guys kita tungguin nih guys ya. Kita tungguin ya guys ya. Nih kita tunggu sini nih. Wah gila sih ini keren sih ini keren sih. Lu bakal jatuh bang. Nah belum tentu guys. Belum tentu guys. Siapa tahu ternyata pas jembatan hilang kita ngambang di udara guys. Kalau sampai itu terjadi guys kita harus foto-foto guys ya. Kita harus foto-foto guys. Bus hantu Indonesia ini adalah saksi guys ya. Kita tidak hanya menemukan penumpang hantu tapi kita juga menemukan jalan hantu ya. Nih jembatan hantu ini adalah jalan hantu ya. Kita harus coba kesana guys ya. Bang, ubah cuaca aja, cuaca hujan terus. Jangan, nanti gak kelihatan transisinya, guys. Rizky menghadiahkan satu membership yang dapat siapa? Aditya Official. Yo, Aditya Official, berterima kasihlah kepada yang namanya Rizky ya. Rizky, itu Rizky, belakangnya Y ya. Gila, pada baik-baik orang ya, pada bagi-bagi membership. Bang, aku juga mau, Bang. Udah like juga. Nah, berarti kamu kurang rajin berdoa ya. Aku mau membership bang. Ya udah tuh dicium-cium dulu tuh si Rizky guys. Siapa tahu dikasih lagi guys. Ayo guys. Rizky bagi-bagi tuh. Terus siapa lagi tuh? Tadi Rizky, Ken, sama Bas ya. Sama tadi satunya yang pertama siapa ya? Gue lupa lagi yang pertama yang ini yang ngasih duluan guys. Namanya dua soalnya panjang. Aku bangun bang, aku mau. Bentar. Ini kapan hujan lagi nih? Ini kapan hujan lagi guys? Ah guys. Oke kalau gitu kita foto-foto dulu aja nih di sini nih. Ya nih. Bus hantu Indonesia. Wih keren pula pemandangannya ini guys. Ah gini ya guys ya. Nah. Ini guys keren banget guys. Ah gini guys ya. Nih. Naikin. Wish. Ah, ini keren banget nih. Foto. Oke. Okay. Ini adalah pemandangan ketika jembatan itu tidak ada teman-teman ya. Kita save aja. Nih, udah tersave nih harusnya ya. Oke, okay, kita tunggu jembatannya muncul lagi guys ya.
Itu jembatan kena tsunami Palu, Bang. Gitu ya, coba-coba. Coba guys. Aduh, salah gua. Oke, sambil nunggu sambil kita cari-cari ya, guys ya. Jembatan Palu. Tsunami. Emang pernah hancur, guys? Oh iya. Pasca gempa dan tsunami. Iya guys, jembatan ini guys pernah hancur. Mirip gak sih jembatannya tadi sama ini guys? Mirip gak sih guys? Oke, kita coba lihat ya guys ya, bentuknya sama apa enggak guys sama jembatan ini guys. Aduh, belum hujan lagi guys. Nunggu hujan dulu ya guys ya. Kalau enggak hujan minimal malam guys. Oh iya, pernah hancur ini guys jembatannya guys. Nih guys. Nih. Bahkan ada orang bisa terbang di sini, guys. Orang Palu bisa terbang, guys. Keren banget, lihat nih. Ini gimana caranya, guys, biar kita bisa terbang seperti ini, teman-teman? Ada yang tahu caranya enggak? Aduh, mana jembatannya? Tolong dong kasih hujan. Hujan, guys. Doakan biar hujan, guys. Wah, gila, hancur, guys. Pernah hancur, guys, kena tsunami ya. Terus jembatannya kena gara-gara kena ini guys. Perhatikan. Bentuknya sama guys. Itu guys, perhatikan bentuk jembatannya guys tuh. Ini ya, lihat ya. Mana tadi? Ih, mana tadi? Aduh. Tuh, guys. Sama ya, ini nyata guys. Ada di game juga guys. Tuh, sama ya, berarti ini bener nih. Jembatan ini jembatan hantu guys, sekarang guys. Dan sekarang kita mau coba nih. Kita foto dulu, mumpung kita di sini. Kita foto dulu. Oke, kita foto dulu guys. Nah, gini. Mundur lagi. Rizky menghadiahkan lagi, siapa yang dapat? Hapsi Nuril Iksan lagi nonton gak? Hapsi Nuril Iksan, kamu dapat tuh. Ntar ini, oke, udah paling jauh nih ternyata. Oh salah, nah gini, terus gini. Bentar, kok kamera gue kayak gak nyaman gitu guys ya. Oh gini, tadi gini. Nah, tadi gini guys ya. Before after gitu guys ya, nanti ya. Kita bikin before after gitu guys, biar keren guys. Gini. Nah, gini tadi tuh gini guys. Nah, ini keren sih. Nanti gue upload di tab komunitas guys ya. Ini beneran nyata guys ya. Bus hantu Indonesia menemukan jembatan hantu juga. Oke, foto capture. Tuh. Oke, kita ke galeri sekarang. Oke. Ini yang tadi ya kan? Ini yang tadi kan? Ini yang sekarang. Gila guys. Widih, GG bro. Cepetan banget nih hilang hujan. Oh iya, cepet. Kita coba guys. Oke guys, rekam layar guys. Cara kembalinya gimana nih? Oke guys, rekam layar. Kalian adalah saksi guys kalau bus Sidaipan, bus hantu Indonesia akan menaiki jembatan hantu ini guys ya. Bus hantu menaiki jembatan hantu. Cepat. Jalan. Cepat jalan. Aidil Reski menghadiahkan, siapa yang dapat? Ani Apriliani. Yo! Bisa. Ada masjid juga di sana. Masjid hantu kah itu? Baru muncul. Guys, kita stop di sini ya guys ya. Kita stop di sini ya. Apakah kita akan jatuh ke air atau kita akan lah? Oh my god! Woo! Kita terjatuh ternyata, guys. Dan kita tersangkut. Mundur. No. Bus hantu. Kamu tersangkut bus hantu. Oke guys.
Kalian udah rekam layar belum tadi? Udah rekam layar belum tadi? Oke guys, guys, coba guys upload di TikTok guys. Kalian upload di TikTok nanti tuh rekam layarnya ya. Tag aku ya di TikTok ya guys ya. Siapa tahu viral guys ya. Siapa tahu viral kan video kalian kan. Tuh, bos hantu nih. Gue pengen ke masjid situ tuh. Masjidnya hantu juga apa enggak tuh? Masa ada masjid hantu guys? Kayaknya enggak deh. Kayaknya gara-gara enggak kelot aja deh tadi deh. Firasat gue sih seperti itu. Coba kita mundur. Mundur, ya masih ada ya. Selene tenggelam. Oke guys, berarti misteri kedua sudah kita dapatkan ya guys ya. Sekarang kita ke misteri ketiga. Tadi ada yang bilang kuntilanak, ada bilang hantu jembatan dan lain-lain gitu guys. Di mana guys? Di mana guys? Cari kuyang bang, kuyang terakhir. Satu-satu lagi habis ini baru kita kuyang. Habis satu lagi baru kita kuyang ya. Oke, yang ini sudah mission complete ya. Ini mission complete. Kita keluar dulu. Awas iklan apa ini? Oh, iklan TikTok. Aman aja. Aman aja guys. Ini siapa nih joget-joget ini? Jangan-jangan ada aku lagi di sini. Gak mungkin lah, gak mungkin lah. Ini bukan aku ya guys ya. Ini bukan aku ya. Nah, ini oke lah nih. Nih, kok Bang Windah ada guys? Ini siapa nih? Wah, wow, ada anime guys. malah keluar monyet, gue bilang. Jangan-jangan ada aku. Malah keluar monyet guys. Nah, yo, lanjut yo. Kemana tuh, kemana? Jembatan Suramadu bang, ada wanita bang. Jembatan Suramadu, Suramadu itu Surabaya Madura kan? Surabaya Madura, coba. Surabaya. Beneran download. Jangan guys ya, jangan di download ya guys ya. Oke adik-adik semua jangan di download ya. Oke adik-adik jangan di download ya guys ya. Berbahaya guys ya. Eh by the way thank you tadi yang udah donate ya guys ya. Oke kita kasih lagu dulu dah. Capek gue guys iklan-iklannya begini mulu nih. Oke. Haram bang haram. Iya haram guys haram betul haram. Bang, ke jembatan Ancol dong. Lupa gua, harusnya mulai ngulang dari awal. Ya Allah, nonton iklan lagi. Sorry. Harusnya kita ngulang dari awal, ganti tempat. Haram dan sus, Bang. Iya. Calon penonton banyak kata Vladimir Putin. Amin. Semoga banyak, amin. Untuk saat ini sih gua semampunya ya guys ya menghibur kalian karena gua tahu yang nonton gua tuh adik-adik gitu. Yang seumuran gua mungkin enggak selera nonton gua guys karena mungkin pembawaan gua aneh gitu. Enggak tahu deh ya. Mungkin di sini ada enggak yang udah kuliah? Ada enggak? Gua rasa sih enggak ada sih. Ada enggak yang udah kuliah, guys? Atau mungkin udah kerja nonton gua. Kalaupun ada, mungkin mamak-mamaknya guys. Ya. Mungkin mamak kalian ikutan nonton guys, kalaupun ada yang tua-tua ya. Aku bang kuliah, Luffy caka-caka, yang bener. Coba kita ngelayap lagi. Mulai awal, oke mulai awal. Permainan kamu akan diulang, kamu yakin? Yakin. Kita kemana tadi? Suramadu. Kita ke Surabaya dan Bangkalan berarti ya. Berangkat. Oke. Walah weh, skibidi-bidi. Kenapa skibidi-bidi seperti itu guys? Itu skibidi-bidi episode 70 guys. Guys itu episode 70 kayak gitu skibidinya. Wah terspoiler dong aku guys. Skibidi toilet episode 70 kayak gitu. Waduh. Wah gak jadi reaction kalau kayak gini mah. Kenapa ada Selene? Kenapa di antara tengah-tengah pertempuran Skibidi dan kameramen speakerman di tengah-tengahnya ada Selene dan ini siapa Ingri Munci? Walawe. Bang itu iklan sus, iya. Sus mulu dah.
Aduh, aduh. Tambah aneh-aneh, Bang. Tambah aneh-aneh, Bang. Nah, kita sudah berada di Surabaya. Disuruh ke Suramadu katanya nih. Oke, berarti kita pindah kota dulu ini, guys. Berarti, guys, ya. Kalau pindah kota gini, lagunya nyantai aja, guys, ya. Atau enggak lagu ini, lagu-lagu kebangsaan kalian semua nih. Mana? Ada enggak? Ada enggak? Coba, coba, coba. Oh, ini nih, ini. Nah. Jangan lalu mengekang rasa karena kalau sasu bilang bacot telolet 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 makan tuh telolet. Yo, Rizky menghadiahkan lagi. Siapa yang dapat? Rafael. Rafael, berterima kasih kepada Rizky. Rafael, ya, Rizky sedang bagi-bagi Rizky, ya. Rizky itu artinya apa, guys? Tahu nggak? Rizky itu artinya rezeki, ya. Oke, Rizky, semoga kamu seperti namamu, ya. Semakin banyak rezeki, ya. Rizky, ya. Rizky, rezeki, rezeki gitu, guys. Jadi Rizky itu orang yang banyak rezeki, teman-teman, ya. Biarkanlah cinta tumbuh sebisanya, cinta dan resa itu. Kalau kayak gini mah kita mending di dalam ini aja nih. Nah. Tinggalkan lara. Tetap cinta walau tak bersu. Waduh, bensin kita mau habis, ya. Bus hantu ternyata butuh bensin juga, guys. Sayang, jaga hati ini. Tendunglah terhenti. Tari tentun terus mena mimpi. Mimpi kini dan nanti. Takut copyright, Bang. Lagu ini aman, guys. Sejauh ini, guys. Selama gua main, ya, lagu ini aman, guys. Orangnya baik, guys. Yang punya lagu baik. Kagak di take down video gua. Aman, guys. Karena susah, ya. Jangan kau berulah. Satrakan mendua. Gak cocok lagunya sama bassnya, Bang. Oh iya, gak cocok. Gak cocok, guys. Lagu ini aja nih. Nah. Lagu-lagu ini, guys. Kalian akan kangen seseorang, guys, mendengar lagu ini, guys. Ayo, lagu siapa ini? Lagu siapa ini? Lagu siapa, guys? Lalu Rafa, welcome to Gamer Squad. Lalu Rafa, thank you udah join. Lagu Pak Suryo, betul. Wisnu Gaming XD, lagu Pak Suryo. Selamat Wisnu Gaming XD, kamu jawabanmu benar. Wah, iya juga, ya, guys, ya. Pak Suryo kemarin jalan-jalan ke Jepang. Terus karena dia betah di Jepang, guys, dia mau pulang, guys, ya. Dia jadi orang Jepang sekarang, guys. Dia pensiun katanya jadi dukun, guys. Gak mau jadi dukun lagi, guys. Gak kuat katanya main mata dukun, katanya gitu, guys. Gua juga sedih, guys. Pak Suryo gak mau balik lagi ke Indonesia buat ikut kita. Game apa nih? Game apa nih? Game apa nih, ha? Game apa nih, ha? Tumben iklannya bener, guys. Kenapa jadi iklan ini? Kenapa jadi HP? Oke, mungkin gamenya ini yang diiklanin. Bang, lagu malam pagi lah. Nah, itu lagu malam pagi itu yang copyright, guys. Lagu malam pagi itu yang copyright, ya. Itu ada lisensinya, guys. Ya, ada lagu originalnya. Bang, cara kirim stiker kayak yang lain gimana? Ada emojinya, dipilih-pilih. Pecet-pecet, coba. Pecet-pecet, pecet-pecet. Ada emoji, emoji keren. Dipakai, dipakai. Hey, coba. Ada yang bisik-bisik. Dengerin, dengerin. Bang, dari mana lu dapat livery hantu, kata Dani Dani. Guys, ada yang nanya, guys. Dari mana lu dapat livery hantu? Kasih tahu enggak, guys? Kasih tahu enggak, guys? Kasih tahu enggak, guys? Atau kalian yang ngasih tahu aja, guys? Mau gua yang ngasih tahu atau kalian yang ngasih tahu, guys? Dani Dani tuh bilang tuh, nanya tuh. Kita di mana? Oke, kita ada di Suramadu Bridge. Oke. Kita cari di jembatannya, katanya ada penangkapan. Apa penampakan, sorry. Pung peng peng peng. Gabungnya kok mahal, Bang? Eh, gini, guys. Gua kasih tahu, ya. Kalian kalau mau nonton si Depan live stream itu enggak wajib membership. Nonton si Depan live stream itu gratis, ya. Bahkan nonton replay juga gratis. Enggak perlu join membership.
Tapi kalau kalian nonton dan suka video-videoku, aku cuma pengen kalian pencet tombol like aja guys, ya. Like videoku. Ya udah nontonlah sampai habis tuh, habis itu tuh. Guys, ini kemana nih? Ini kemana nih? Ini kemana guys? Ini kemana nih? Lurus kah jembatan ini kah guys nih? Ini kah jembatan Suramadu guys? Ini kah guys jembatan Suramadu guys? Seingatku kok jembatan Suramadu gede guys, kok jadi kecil gini ya? Kayaknya salah deh, kayaknya salah deh. Ke jembatan dulu aja bang, oke kita ke jembatan dulu aja ya. Terus cari keanehan-keanehan di situ guys. Lagunya ini kan lagu-lagu Jawa gitu guys ya, lagu-lagu Jawa-Jawa horor gitu ya. Sementara kita ini ada di Jawa Timur menuju Madura. Lagunya harusnya lagu-lagu Madura guys. Tapi gue nggak tahu nih lagu apa yang gue punya sekarang. Takutnya kena copyright lagi. Udah gini aja guys ya, gue sepakan lagu kali ya. Kita sambil ngobrol kali ya guys ya. Mana belum malam lagi nih. Eh hantunya malam siang-siang gini ada nggak guys? Hantunya siang-siang gini ada nggak nih? Apa jangan-jangan malam doang lagi? Waduh, kalau malam doang ngulang lagi kita. Ibamo, bang, si Daipan kapan main game bioskop simulator? Iya juga ya. Nanti dulu ya guys ya. Gua prioritasin game-game yang udah lama banget pengen gua mainin. Ini kayak gini nih. Yang udah lama gua tandain nih gamenya. Kayak, wah gua harus main gini nih. Gua harus berkonsep ini nih. Konsepnya nanti game horror nih. Nah gitu. Main bus simulator tapi horror gitu. Siapa sangka ya guys ya. Nih. Udah kita ke jembatan guys. Cepet guys, cepet guys. Segera, segera, segera. Malam doang bang, malam doang. Eh serius malam doang hantunya guys. Siang-siang gak ada, serius. Bener nih, bener nih. Bener bang. Ah malam doang ya. Mana udah di sini lagi gua. Coba, 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 coba gini aja, coba gini aja. Gua ini ke pengaturan. Ya nggak bisa setting di sini guys, harus keluar. Kita terpaksa nonton iklan dulu ya. Awas nih iklannya apa nih? Iklannya apa nih? Wala wala we, wala wala we. Iklannya hari-hari begitu ya guys ya. Aduh. Waktu ngulang lagi nanti bang. Bang, cara dapat stiker kayak gitu gimana? Membership ya, membership. Bang, aku suka video kamu. Aku sudah subscribe dan like. Kata Adiasta Revansyah. Nah, Adiasta Revansyah, kamu kalau udah ngomong kayak gitu, kamu akan menjadi kandidat untuk mendapatkan membership gratis dari teman-teman yang suka bagi-bagi membership. Beneran. Ya, yang sudah subscribe dan like gitu-gitu, guys. Masih kelihatan aja tuh orang ya, tidur-tidur di situ ya. Oke, kita ganti, guys. Kita setting mungkin malam aja, guys ya. Malam. Siklus siang dan malam mati. Si itu hujan nyala. Oke, nyala aja enggak apa-apa, guys. Nyala aja, guys. Eh. Kita setting hujan aja kali biar horor banget. Oh, enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Enggak bisa disetting siang apa? Hujan aja gitu, enggak bisa ya? Kita ngelayap lagi, let's go. Lanjutkan, lanjutkan. Kenapa ada ini? Ih, ngapain ya? Ih, ih lagi, guys. Lagi. Hari-hari iklan ini nih, iklan apa nih? Calmet lagi. Nih Calmet apa lagi? 100.000 download nih. Siapa nih? Hayo. Hayo, siapa ini? Nah, 3,5 ratingnya nih ya. Di dislike ya. Nah, ini ratingnya 18 plus nih, bener nih. 18 plus yang Hey, enggak boleh guys, enggak boleh guys, enggak boleh guys ya. Bukan muhrim guys ya, bukan muhrim. Bukan gue bang, sumpah demi Allah. Iya Dimas, gak apa-apa Dimas. Bang lusus haram bang. Iya iya maaf maaf maaf. Maaf guys ya. Jangan diulangi lagi guys ya. Kalau diulangi berarti hilap guys ya. Bukan saya bang. Iya 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 nih, nih, nih. Eh ini malam kah? Kenapa masih ada bayangannya guys? Siang nih, aduh ngulang dong guys. Rizky menghadiahkan lagi. Ih, gila Rizky bagi-bagi weh. Rizky bagi-bagi weh. Yang dapat siapa? Yang dapat Andi Rashid. No, Andi Rashid dapat kan akhirnya kan. Bener kan gue bilang kan dapat Andi Rashid no. Dapat membership guys. Eh, ini siang guys.
Aduh, ngulang lagi kita dari Surabaya. Awas-awas iklannya apa ini? Nggak mau download. Nggak mau download. Jangan di-download ya, guys ya. Ini gue sepanjang gue live stream, kita nonton iklan sus mulu, guys. Main-main bus simulatornya dikit nih, gimana? Aduh. Matiin paket data nggak bisa dimainin juga di gamenya ya. Serba salah, guys. Mana nih? Kok hilang? Lo, kok pindah di situ? Nah, okay. Ngelayap. Mulai ulang. Permain kamu akan diulang. Kamu yakin? Yakin. Kita ke Surabaya, terus ke Bangkalan. Berangkat. Nah, ini lagi nih. Wala. Wewe. Ini game God of War ya, guys ya. Ini God of War, teman-teman ya. Ini game God of War ya. Ini Zeus. Zeus di game God of War, guys ya. Ini nanti ada Kratos, guys ya. Ada Kratos yang bakal ngebantai Zeus ini ya. Karena kata Kratos ini tuh judi ya. Judi itu haram, guys ya. Judi itu merugikan. Daripada kalian berjudi ya, top up sekian juta, mending kalian berjuta-juta uang kalian dipakai buat ikut membership Sida Ipan. Anjay. Oke. Kita di mana? Kita di Suramadu. Nyalakan lampu, nyalakan ini. Kayak apa ya di sini gue ya? Kayak ada yang terkikis gitu, guys. Bang, tutor komen bisa dibaca. Kata The Real 1. Tutornya adalah rajin menabung, rajin mandi, tidak melupakan sarapan pagi, dan sering-sering mandi sore. Bang, di game Bioskop Simulator 145 ada quest, bang. Aduh, Bioskop Simulator update ya. Guys, udah malam nih. Karena malam, kita nyalakan dulu sound effect ini. Oke. Bus hantu beraksi kembali, teman-teman. Tuh ya. Pocongnya ketawa nih, Kak. Pocongnya ketawa, guys. Let's go. Awas, nanti ada yang dipanggil namanya. Bakal ada yang dipanggil, guys. Siap-siap, guys. Nama kalian akan dipanggil, guys, oleh suara hantu, guys. Hasmi, katanya gitu. Hasmi. Mandi, katanya gitu, guys. Mandi. Serem betul. Serem, bang, serem. Iya, serem, coy. Ayo, kita ke Suramadu. Segera. Ini adalah bus campur ambulan ya. Ambulan itu, guys, identik dengan orang-orang sakit, orang-orang mati, guys ya. Ambulan itu identik dengan membawa jenazah, guys. Oke, guys, itu hanyalah iklan ya, guys ya. Itu hanyalah iklan, adik-adik ya. Jangan panik, jangan risau, lupakan ya. Lupakan, guys ya, nih. Biar kalian lupa, guys ya. Saya coba kasih kalian. Nih, guys. Caranya gimana ya? Bentar. Oke. Guys. Lihat ini. Ini apa? Bulatan ini. Oke. Perhatikan. Kalau kalian melihat ini, langsung lupakan apa yang kalian lihat tadi ya. Nah, oke. Sudah dilihat ya tadi ya. Sudah dilihat ya. Pling gitu ya. Harusnya kalian langsung lupa, guys, setelah ngeliat tadi, guys ya. Nah, ini apa nih? Ini kayaknya. Oke. Itu es krim, bang. Oh, es krim. Capek gua. Kenapa sepanjang kita main, guys? Kenapa live stream sore hari ini banyak yang sus nih? Waduh. Dolar hijau. By the way, ini dua jalur, guys, tapi kenapa jalurnya sama-sama ke sana ya?
Oh, sudah satu jalurnya di sana. Yaudah, lagi. Kenapa ini ya guys ya? Gua kan ingin membawakan suasana horor ya. Malah suasana yang terlalu porno-porno gitu guys, bahaya banget guys. Gak boleh ya. Kalian melihat-lihat yang tadi itu langsung mengalihkan pandangan guys. Aduh, ini tidak boleh dilihat gitu. Bang, coba panggil nama aku hantunya. Noel is gitu. Eh, Bang Noel is biasanya bagi-bagi membership juga nih. Udah, yuk. Wah, udah hujan, malam. Seram, guys. Tong. Noel is mandi. Ayo, yang belum mandi, yang mandi sore, yuk. Bayangin kalian pas lagi mandi. Pas kalian lagi mandi di kamar mandi, ada yang manggil. Mandi. Terus ketawa-ketawa. Gitu. Tuh guys ya, ciri-ciri di malam hari di rumah kalian itu ada hantunya tuh. Ada suara gonggong-gonggong ya. Suara gonggong-gonggong anjing. Anjing itu kemungkinan bisa merasakan guys ya. Anjing itu kemungkinan bisa merasakan ada kehadiran hantu di sekitar rumah kalian gitu. Kalau si anjing itu menggonggongi rumah kalian guys. Itu malam-malam gitu. Jangan-jangan anjing itu melihat sosok putih-putih masuk ke rumah kalian guys. Jangan-jangan ya. Jadi kalau kalian merasa rumah kalian digonggongin pada malam hari guys, kalian harus waspada guys ya. Tuh, nanti ada suara kayak gitu tuh. Oke, segera kita ke Suramadu. Bang, di hutan bukit tinggi ada hantu darah. Yang bener kamu. Udahlah, habis ini kita kuyang, guys. Ya, habis ini kita ke raja terakhir, itu raja terakhir kuyang. Mandi. Jangan sound kayak gitu, bang. Lah, kan ini kan suasananya horor. Lihat nih, baca nih, bus hantu Indonesia. Masa gini guys, udah malam-malam gelap begini, hujan-hujan, busnya seram, masa lagunya gini? Nah, udah sampai nih. Di mana hantunya? Woi, hantunya di mana? Di mana hantunya? Di mana? Kelewatan, Bang, kelewatan. Waduh. Mundur. Mundur. Enggak bisa putar balik lagi ini kita. Bisakah? Muatkah putar balik di sini? Ya, dikit-dikit, oke. Dikit-dikit. Dikit-dikit ya guys ya, dikit-dikit. Sabar. Ya dikit-dikit, maju kiri, mundur kanan. Yeay, kita berhasil balik guys. Walaupun lawan arah. Lewat sampingnya, Bang. Oke, lewat sampingnya. Coba ya, lewat sampingnya ya. Oke. Kayaknya kita udah dekat nih dengan hantunya ya. Di bawah jembatan, Bang. Oh, lewat bawah jembatan. Oke, kayaknya lewat bawah jembatan lewat sini ya. Oke, mungkin lewat sini. Sabar. Lewat sini ya, guys ya. Lurus sana kah? Hantunya gak ada kepalanya, Bang. Emang iya.
Kalau nggak ada kepalanya, gue ada teori guys. Ini ada kuburan nih. Oh nggak, itu galian, itu galian. Wah di sini kah? Di sini kah guys, hantunya guys? Gimana guys? Rizky menghadiahkan lagi. Wah gila Rizky. Rizky baik banget guys. Rizky yang dapat Habibi. Habibi 7589. Habibi 7589 berterima kasihlah kepada Rizky ya. Supaya Rizky seperti namanya banyak rezeki ya. Oke, di mana guys hantu itu? Di bawah jembatan katanya. Di mana-mana-mana? Jembatan mana? Guys, itu ada sosok guys. Hah, dia tembus pandang itu. Hey, hantu sini naik ke bus hantu. Dia hilang. Mundur, mundur, mundur. Dia muncul lagi. Oh, jangan-jangan kalau dideketin dia hilang guys. Turun, 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 turun. Bes hantu, kamu jangan takut sama aku bes hantu. Guys, bentar guys, kita coba lihat dari depan ya guys ya. Aku pengen lihat mukanya dia guys. Oke. Kok nggak ada? Kok nggak ada? Mana ya? Guys, coba ya, guys. Gak ada guys, gak ada guys, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada guys. Dia ada di belakang lagi guys. Itu ya guys ya. Itu ya. Foto ya, foto. Guys, screenshot guys, screenshot. Cepat guys, cepat. Kalian lagi nonton screenshot cepat. Kalau kalian nonton pakai HP di screenshot, kalau nonton pakai komputer di screenshot juga guys. Oke. Rekam layar. Ini jangan. Oke guys, kita berhasil menemukan satu hantu lagi di game ini. Oh no. Oke. Oke guys ya, segera kita balik ya guys ya. Udahkah guys, udah guys, cukup ya guys ya, cukup ya. Dan jalan ini gak ada yang lewatin guys. Oke. Bentar, ada misterinya juga gak guys, ini guys. Di dunia nyatanya guys. Itu mantan istrinya Pak Suryo bang, bukan. Guys, ada cerita aslinya juga gak sih ini? Katanya dulu korban tumbal proyek bang, kata Argo Setio Atmojo Van Junior, katanya korban tumbal proyek guys. Oke teman-teman, kita sudahi dulu ya nih di Suramadunya. Kita lanjut ya guys ya, kita lanjut ke Balikpapan guys ya. Katanya ada kuyang di sana. Setuju nggak nih? Lanjut kuyang ya guys ya. Udah mau maghrib. Oke, apa mungkin udah maghrib lagi nih? Oke, kita langsung ke Kalimantan teman-teman ya. Waduh, ini mobilku mundur sendiri nih. Oke. Awas. Are you my new assistant? Kau main awat tuh. Skip. Oke guys. Yo, kita kemana nih? Kemana lagi nih?
ketemu kuya kemana guys? Balikpapan bang, Balikpapan. Ngelayap, mulai awal. Ya. Balikpapan. Oke, Balikpapan berarti harus ke Banjarmasin guys. Serem ya guys. Kacau. Gue jadi takut guys kalau mau ke Suramadu, jangan-jangan dia ada di situ lagi. Kenapa lagunya makin heboh nih? Guys, di belakang kalian teman-teman, di belakang kalian. Bercanda ya. Gak ada bang, gue sering kesana. Wih mantap. Ada yang asli situ ya ternyata ya. Ada yang asli Madura guys, sering menyeberang-nyeberang guys. Bang, ada kronologi Suramadu, kayak gimana tuh? Nah, guys, kita sudah ada di Balikpapan guys. Di manakah si Kayung Kuyang terkayang-kayang itu guys? Mari kita temukan Kuyang guys. Apakah dia ada di tengah perjalanan Balikpapan dan Banjarmasin guys? Di belakang tiang bang, belakang tiang, tiang mana? Telolet. Terdiam nih bocil telolet ya. Malam-malam gini lu mau ditangkap Kuyang ha? Mending lu sembunyi. Guys, di mana Kuyang guys? Di mana Kuyang? Di dekat bundaran kata Gio Verdi Chong. Gio Verdi Chong bilang katanya dekat bundaran. Kita cari bundaran ya. Kita buka map aja. Oke, bundaran monyet. Oke, itu ada bundaran monyet di situ. Bundaran monyet kah? Di Balikpapan baru. Wis gila, Balikpapan bro, keren bro. Siapa yang orang Balikpapan adik-adik? Ada enggak nih orang Balikpapan? Siapa nih orang Balikpapan nih? Nih, ada Bekantan nih, ada Warik nih. Siapa nak melihat kebanan nih? Oke. Nih, aku di bundaran, guys. Aku di bundaran nih. Kemana nih? Nih kemana nih jalan nih? Aku udah sampai nih. Mahadangnya di mana nih? Apakah di bundarannya? Tidak ada guys ya. Ke kiri bang, ke kiri. Oh ke sana kah? Oh ada jalan kecil, ada jalan kecil. Oke. Mana sih? Kok bisa jalan? Oke, mundur. Awas mobil. Aku mau cari Kuyang mobil. Kiri bang, oke kiri ini ya. Kiri ini benar. Iya apa iya guys. Oke, bus hantu akan mencari hantu ke dalam sini. Jalan buntu bosku, ya Allah jalan buntu bosku. Jalan buntu bosku, katanya bosku, ya Allah. Turun sini kah? Naik bukit bang, berarti kita turun dong. Oke, turun. Kita mencari Kuyang pemirsa. Apa ada Kuyang di sini pemirsa? Pemirsa, di mana Kuyangnya pemirsa? Apakah Kuyang itu nyata pemirsa? Di mana si Kuyangnya pemirsa? Pemirsa, Kuyangnya ada di mana pemirsa? Kali ini kita sedang ada di bukit. Di bukit yang sangat indah ya, pemandangan dari kota-kota Balikpapan. Kuyang itu nyata guys. Coba. Bisa di zoom gak? Guys, foto. Guys, kuyangnya terbang guys. Berasap, kuyangnya berasap. Ada ginjalnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Ini harus kita tangkap guys. Kita tangkap, kita jual-jualin itu ginjalnya. Kita jual-jualin itu jantungnya, itu mahal guys. Bisa gak kita selfie guys sama kuyang guys? Mana dia kuyangnya? Kuyang. Kuyangnya hilang guys. Wah itu tuh. Kuyangnya hilang. Dia kesini guys.
Ayo kuyang, kuyang, sini yang, ayo yang sini yang, sayang sini yang, ayo yang sini yang, sini yang, ayo yang kuyang, eh, foto dengan kuyang, wih, kuyang nih bos, senggol dong, wih, kuyang guys, GG guys, save, ih. GG Gaming gak sih guys? Kita berhasil menamatkan perhantuan yang ada di game Bus Simulator Indonesia menggunakan bus hantu Indonesia guys. GG Gaming gak sih guys? Kalau kata gue sih GG Gaming banget guys. Walau di sini gelap ya. Nih, tuh hantunya ya guys ya. Tuh ya tuh hantunya ya tuh. Oke nih. Nih hantunya nih hantunya nih. Oke. Kejar. Lihat depannya. Oke. Dia lewat sini. Nah, oke, nanti kita selfie lagi, guys. Tuh hantunya ya. GG guys ya. Kita berhasil menamatkan game mode hantu di Bus Simulator Indonesia. Kita sudah menemukan kuburan keramat, menemukan jembatan hantu, menemukan siapa tadi? Hantu di bawah jembatan. Dan yang terakhir adalah kuyang terkayang-kayang di udara ya guys ya. Kita selfie dulu bersama kuyang. Itu apa? Hah? Kenapa di langit ada kereta? Kenapa ada monyet? Guys! Kuyangnya lewat, guys. Itu apa, guys? Gua baru tahu loh. Oke guys, si Daipan adalah YouTuber pertama yang pertama kali menemukan ini teman-teman ya. Jangan-jangan Bus Simulator Indonesia update selanjutnya akan menjadi only up guys. Kita akan ke atas langit mungkin menggunakan bapak supir ini guys. Bisa jadi loh. Ini easter egg-nya udah ada di sini nih. Ada helikopter, ada apa ini? Kita nggak paham ya ini apa ya. Tuh ada roda-rodanya guys. Ada jalur-jalur ini, ada jumpingan nih. Iya kan? Tuh jumpingan ngong gitu nanti. Nanti gini sung gitu guys. Wah ini gege sih. Maka dari itu kita berselfie dulu guys bersama kuyang-kuyang tersayang-sayang ini ya guys ya. Mana dia kuyangnya? Oke itu dia kuyangnya guys di belakang kita. Siap-siap guys berfoto guys ya. Siap-siap berfoto guys. Siap-siap berfoto adik-adik. Siapkah kalian berfoto guys? Kita berfoto sama-sama ya guys ya. 1 2 3. Ush. Wah, ini terdekat nih guys ya. Ini adalah posisi terdekat kita bersama kuyang. Iya, lupa di-save guys. Ya ampun. Oke, ulang ya guys ya. Ulang ya guys ya. Kita berfoto lagi. Berfoto lagi. Sekali lagi. Gua kaget loh ada ini guys. Oke, mana tuh? Kuyang terkayang-kayang tersayang-sayang nih, tuh. Tuh ya. Kuyang melayang-layang tersayang-sayang terkayang-kayang. Udah mau jam 6 bang, sabar. Oke. Dikit lagi guys. Dia mau kesini guys. Dikit lagi guys. Oke, mana dia, kuyangnya mana. Kita foto lagi. Dengan jarak yang sangat dekat guys. Kita lihat wajahnya seperti apa guys. Oke. Itu dia kuyangnya berasap guys. Kenapa dia berasap ya guys ya? Apakah dia terbakar di langit guys? Apakah itu ada bahan bakarnya? Apakah dia terbuat dari besin? Apakah dia terbuat dari robot? Ya, itu dia. Kuyang. Foto dengan aku kuyang. Mukanya sangat jelas ya guys ya. Oke. Sip. Tuh. Guys ada wajahnya guys. Ada wajahnya guys ya. Ada wajahnya tuh. Tuh.
Gege. Kita berhasil menamatkan game Bus Simulator Indonesia guys dalam mode horror. Semua easter egg udah aku tamatkan guys ya. Yang artinya game ini resmi aku tamatkan guys ya. Tidak ada lagi yang perlu aku cari di game ini. Tapi mungkin kalian ada saran apa-apa, tulis aja nanti di kolom komentar aku harus mainin game apa lagi habis ini. Oke. Kemungkinan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aku jarang live stream teman-teman. Mungkin kalau live stream pun mungkin malam hari. Seperti biasa aku sudah sampaikan berulang kali kalau aku masih ngurusin orang tuaku berobat ya teman-temannya di hari-hari tersebut. Jadi sampai jumpa lagi di hari mungkin Jumat, mungkin Sabtu dan Minggu depan ya guys ya. Kita sebut nama dulu yuk. Ada Gambli, Iyas, Anis, Andra, Ari, Fahrel, Kak Ferman, ada Irwan, ada Armifan, ada Anis, Rubeni, Faris, ada Noah Kolaka, ada Gabis Ilyas, ada Sida Erlangga, Abdul Faiz, ada Rahmat Saputra, bentar. Oke. Ada Gian Gaming, Hafiz, Bintang Bumi, Sene, Jura Juraida, ada Ahdan, The Wisang Channel, Abdul Faiz, ada Ken, Sutresno, Sutresno, ada Sida Iqbal, Daniel Hajil, ada Kelas Zo, ada Rina Rafs, ada Iya Ihya Akil, ada Vera Novita, ada Arsenio, ada Gambli Ilyas, Jayustri Wibowo, lalu ada Zikru Mustain, ada Christian Aditya, Moskopi Bubuk, Ijah Channel, ada Jayustri Wibowo, Sakilas Musafar, Arsenio, lalu ada Luffy Caka Caka, ada Malabar Rifle, ada Rafael, ada Sida Fadil, ada Halspi Nuril Iksan, Fatih Keren Malabar Rifle, ada Arsenio, ada Syakila Muzaffar, ada Malabar lagi, ada Zaf Lawrence lagi, ada Ayin Hayatil lagi, Leza Harik, lalu ada Riji Kodrat Sukemi, Dafak Boom Indonesia, Gaming Terbaik, Mulia Resti Abdillah, lalu ada Nata, ada Flame Shot, Kimi, Marvin Ardiansyah, Doyam Samyang, Wawan Quentin, Jidan Al-Zikri, SS, Zarif Kraf, dan yang terakhir ada Zikri Julian, dan ada Amar Yohan Magma dan Sida Padil. Oke, 200. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton. Kita akan berjumpa lagi di konten live stream dan konten video berikutnya. Aku sudah Ipan undur diri dulu ya guys ya. Dadah. Thank you.